Darahan. Pavel Solomin. Masih Pavel Solomin dan gol! Kejelian seorang Pavel Solomin berhasil mengelabui penjaga gawang Persiwa Wamena Gali sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Sriwijaya FC. Ya, sebuah satu kecerdikan yang cukup luar biasa pikir dari Pavel ya. Dia bisa membaca posisi penjaga gawang Persiwa yang sudah agak maju sedikit ke depan. Jadi memanfaatkan kesempatan yang sungguh sempit itu sehingga bisa membobol gawang daripada Galih Firmansyah.